Wis, ada sesuatu nih kayaknya, geng. Mantep kita akhirnya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Secret Street ID, channel pemersatu bangsa, channel hunter sejati guys. Kali ini kita masih sama si Johnny motor ajaib nih guys. Kita mengarungi sitaran Kuta aja kali ya guys ya. Masih sepi nih, baru habis hujan nih geng. Kita akan masuk ke beberapa Alfamart aja geng. Kalau udah nemu sesuatu yang bisa kita bawa pulang, udah kita lanjut pulang aja lah, nggak usah ke semua Alfamart kali ya. Ikutin aja geng, kali ini pertolongan kita, hunting kita sore hari ini, mantap guys. Ini ada majoret ini ya, is baru ini katanya. Kode-kode yang belakang ini kalau ST1 berarti yang lama, kalau yang STH gini berarti yang baru nih guys. Yang ini baru, berarti kita kocok-kocok dulu kali ya. Agak lumayan berat sih ya, ini yang lama masih, ini ST1 juga masih yang lama. Saya baru pertama sih nih megang majoret yang pomade ini geng, cuman agak ragu ya, takut nggak sesuai harapan. Ya udahlah, kita coba lihat yang di sana. Ini ada beberapa shortcutnya guys, shortcutnya Toys Fair. Kirain ini yang diskon, ternyata bukan, harganya masih normal geng. Ini ada majoret yang baru, ini major sama yang si high S ya. Terus ada beberapa yang special kit juga nih teman-teman, kita coba lihat aja ya. Nggak ada yang menarik sepertinya ya. Kalau nggak ada mobil es krim doang tuh shortcutnya. Yaudah nggak ada, kita lanjut aja guys tempat lain. Ada dua majoret ini, ada si Lamborghini guys, dan di bawah ini kayaknya ada penampakan nih baru nih guys. Ini majoretnya juga baru ini ya. Ada dua ini, mantep ini. Harganya 29.900 ya guys ya. Masih ada nih Jeep nih teman-teman. Kita taruh lagi aja, kita nggak nyari majoret. Ini ada beberapa shortcut yang baru kayaknya teman-teman. Kita coba lihat aja nih, HW Exotic. Wis. Ini mobilnya mantap juga ini yang. Bagus nih, dream car nih teman-teman. Mobil dinosaurus, wis, ada yang Uno ini. Ini lot baru juga ya, 52 Ford Uno ini teman-teman. Ada motif game Uno di situ ya, di tamponya. Cakep ini ya, ambil apa enggak ya? Soalnya agak susah juga nih nyarinya yang ini ya. Teman kita enggak tertarik ya, kita enggak nyari yang Ford begini yang geng ya. Kita coba lihat yang lain dulu aja lagi ya. Ini moving part ini kayaknya bakal jadi gantungan abadi ini ya kali ya teman-teman ya. Terus ini majoret yang mahal. Yaudah kalau enggak ada kita ke yang satunya lagi. Biasanya ada di sini teman-teman, yang sebelah sana. Tuh, ini yang Matchbox teman-teman. Matchbox juga nggak ada yang menarik. Wis, ini yang mini cars. Wis, ada sesuatu nih kayaknya, geng. Mantep, kita akhirnya nemu si Falcon ini. Aduh, bisa ada di sini, geng. Pasti baru nih, baru digantung. Kalau udah kemarin atau tadi pagi udah hilang pasti ini. Yang satu ini si Toyota ini Sprinter nih teman-teman. Akhirnya kita dapat, yaudah kita bawa pulang ini aja ya. Sisanya ini nggak ada yang menarik nih teman-teman. Flying custom warna merah, terus si color shifter yang polish juga nggak ada. Kita bawa pulang nih, mantep nih. Ini beberapa masih ada nih teman-teman, nih masih ada ini, cuman nggak ada yang bagus nih. Harganya masih normal sih, 45.000 ya, 44.900 nih geng. Yang special kit ini ya, special kit yang ada masker sama si hand sanitizer teman-teman. Nggak ada yang menarik, ada Pacifica doang ini di sini, sama Ford GT ini teman-teman, Ford GT yang biru ya. Nah, udahlah kita ambil, kita nggak ngambil ini, kita udah punya banyak masker juga. Ada GMT juga nih teman-teman, sama yang lain di sini nggak ada. Ya udahlah kita lanjut aja ya, mantap. Ini kita bawa pulang satu biji aja.
Set, akhirnya kita dapet Toyota AE86 Sprinter Trueno guys, yang diincer-incer selama ini, dan akhirnya kita dapet di gantungan, harga gantungan guys 22.900. Tadi kalian udah sama-sama ngeliat proses kita dapetin ya guys, gak nyangka ya. Kata mas-masnya sih baru dipasang dan hari itu juga baru datang. Dan kita beruntung banget, itu kayaknya Alfamart sih memang selalu update yang di sana ya guys, yang tadi saya kunjungin di situ yang deket Mall Bali Galeria. Bagi kalian yang di Bali silahkan langsung merapat aja ke sana guys, siapa tahu kalian juga beruntung sama seperti saya bisa dapetin Toyota ini ya Sprinter guys. Tadinya nih udah nyerah nyari ini nih, udah mau beli di online, cuman harganya lumayan, masih lumayan tinggi. Paling rendah itu kemarin saya lihat 55.000, ada yang 50, dan paling tinggi ada yang 90.000. Dan luar biasa sekali, alhamdulillah kita dapat dengan harga gantungan guys ya, mantep banget. Kita taruh dulu aja di raknya teman-teman, di rak gantungan blister ya, bukan di rak yang seperti itu yang di belakang ya. Nanti next di Instagram kita buka aja, kita open blister ya. Tapi bukan kali ini guys. So segitu aja video kali ini. Thank you banget bagi kalian yang udah ngikutin video hunting Secret Street ID sore hari ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol merah di bawah ya guys ya, klik subscribe. Dan jika kalian suka dan terhibur dengan video ini, silahkan di like dan di share sebanyak-banyaknya. Thank you banget. Dan seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat tahun baru, Happy New Year 2021. Sehat dan sukses selalu guys.